selanjutnya penyerahan bantuan kepada Ibu Baharia. Ya, dan dilanjutkan dengan langsung melihat ya rumah yang. Terima kasih. Ya, ini kesyukuran yang luar biasa kita mulai ya dari hal-hal yang saya anggap ini kecil, tapi insya Allah akan kita kembangkan ke masa depan, bahwa Basnas itu sekarang tidak hanya bicara mengenai bagaimana menyalurkan zakat fitrah ya yang biasanya sibuk di Ramadan, tetapi sudah mulai menjalankan misi dengan benar, yaitu menemukan warga yang betul-betul membutuhkan bantuan dan akhirnya bisa memfasilitasi untuk membangunkan rumah tinggal layak huni seperti yang saudara-saudara lihat. Dan ke depan kita harus jadikan indikator kinerja Basnas dan juga dinas-dinas yang terkait, dinas Tarkim, dinas sosial, termasuk kawan-kawan di kabupaten. Karena tadi yang saya sampaikan, ini masih banyak loh warna warga kita yang miskin ekstrim, tidak bisa hidup. Ya, jangankan bangun rumah, hidup pun setengah. Nah, apa maknanya ini perlu kepekaan sosial dan juga lembaga-lembaga sosial itu harus lebih atraktif lagi seperti Basnas. Atraktif itu artinya bisa menemukan siapa yang kita harus bantu. Karena itu juga bukan pekerjaan mudah. Ya. Ada jangan sampai kita lihat rumahnya tidak bagus tapi pendapatannya bagus. Ya. Nah, itu yang kita ingin hindarkan seperti itu. Nanti kenapa kita harus absen ini karena tadi ya bukan Pak Kadis tidak mau penyerahan bantuan kepada Ibu Baharia. Ya, dan dilanjutkan dengan langsung melihat ya. Jadi ini sebenarnya kolaborasi antara Basnas Provinsi dan Basnas RI dari pengumpulan kita dari tahun 2022. Ini kan program tahun 2022. Ini anggarannya sebesar 1.2 miliar. Ini akan berlanjut. Tahun ini tetap ada lagi di akhir tahun. Doakan kami mudah-mudahan bisa bertambah lebih banyak lagi. Tahun dan ini Kak, targetnya untuk beda rumah berapa Kak? Tahun ini tetap 50. 50? Iya, untuk tahun ini tetap 50. Tergantung nanti kita lihat di bulan November itu. Iya. Karena biasanya November mereka turunkan program itu. Dan Basnas ini punya program ke depan itu. Salah satu program unggulan kita adalah Setmar yang akan turun juga sekitar 50 unit Setmar yang akan kita bantu dengan minimal bantuan 5 juta per unit. Nah, kita berharap bukan hanya itu, karena Basnas ini disesat banyak program, cuman kami di Basnas Sumbar ini terbatas untuk berangkat ke Jakarta.